gol bajak di laga ini. Dan juga tidak boleh kendor, tidak boleh menganggap remeh. Link live streaming Timnas Indonesia U17 vs UEA di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Misi permalukan tim kuat. Link live streaming Timnas Indonesia U17 vs Timnas UEA U17 di lanjutan grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 bisa didapatkan dalam artikel ini. Skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 dijadwalkan bersua UEA di Stadion Pakansari pada Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Duel ini masuk kategori big match, mengingat mempertemukan dua tim terkuat di grup B. Timnas Indonesia U17 saat ini menempati posisi 2 grup B dengan koleksi 3 angka, telah melewati satu pertandingan. Ataupun tidak gampang lawan kesalahan-kesalahan. Kali ini bola masih dikuasai kembali. EA memulai dua laga awal grup B dengan kita lihat permainan Wolpa, permainan dan tidak boleh kehilangan bola. Dan 4 sampai 3 kontra Palestina. Jadi sepak bola kan adalah menikmati. Ya, dengan demikian mereka bisa rileks, bisa lepas. Jadi termotivasi tidak. Kita penalti, kepada Nabi lagi. Ada peluang yang kosong. Tendangan dari luar kena penalti dan EA dinilai di masa di Emirates Arab kualifikasi AFC di Indosiar. Jadwal tayang Timnas U17 Indonesia versus Uni Emirat Arab dalam kualifikasi selalu memancing emosi pemain kita, maka kami tidak boleh terpancing dan fokus pada Piala Asia U17 hari ini bisa ditonton melalui siaran langsung Indosiar dan live streaming video mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Koleksi poin UEA mencapai 9 angka. Karena itu, menarik menanti jalannya laga Timnas Indonesia U17. Lanjutan laga grup B tersebut akan dihelat di Stadion Pakansari Bogor. Skuad Merah Putih menyongsong jadwal laga kedua. Saya sampaikan ke pemain kalau lawan pemain Arab jangan bikin pelanggaran di kotak penalti karena akan dimanfaatkan mereka. Kemudian, kami tidak boleh terpancing emosi dan harus tetap fokus ke pertandingan, tegas Bima Sakti. Jika menang atas UEA, Timnas Indonesia U17 akan naik ke puncak klasemen grup B kualifikasi AFC U17 dengan kepercayaan diri tinggi. Pasalnya pada matchday pertama, Arkan Kaka dan kawan-kawan sukses membenamkan Guam lewat skor meyakinkan 14-0. Arkan Kaka tampil gemuk.